Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Majlis yang kita isi dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita ini diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam hari ini kita akan membahas tafsir. Dua pekan berturut-turut tafsir dan dua pekan berikutnya adalah fikih Islam. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir dari surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama surah Al-Ghashiyah. Semoga setiap ayat yang kita baca mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم وصدق النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة في الله أعزني وأعزكم الله. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Surah ini dinamakan dengan Surah Al-Ghashiyah
atau dinamakan pula dengan surah Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Jadi surah ini memiliki dua nama. Hadis surah, surah ini adalah surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Kita ketahui bersama bahwa klasifikasi dari turunnya ayat Al-Quranul Karim itu ada yang dimaksud dengan Makkiyah, ada yang juga dinamakan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu apa definisinya? Adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ghasyiyah memiliki berapa ayat? Isrun wa sitta ayat atau sitta wa isruna ayat. Surah Al-Ghasyiyah memiliki 26 ayat. Mudah-mudahan kita bisa bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Karena ya, keterbatasan waktu kita. Nah, ikhwah fillah azani wa azzakumullah. Al-Ghasyiyah. Kenapa? Yang pertama, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Ghasyiyah? Ma makna Al-Ghasyiyah? Maka kita masuk pada ayat yang pertama. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Hal. Apa hal? Maknanya apakah? Ataka. Ata ya'ti. Artinya datang, telah datang ke kepadamu. Hadis, hadis, perkataan. Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Nah, para ulama memahami yang pertama bahwa hal ataka ini adalah bentuk dari pertanyaan. Apakah telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad pembicaraan atau pembahasan tentang Al-Ghasyiyah, atau dipahami dengan makna maksud yang kedua adalah hal ataka hadisul ghasyiyah, bukankah, diartikan bukankah telah datang kepadamu atau tidakkah datang kepadamu pembicaraan atau pembahasan tentang Al-Ghasyiyah. Hal artinya makna, maknanya adalah apakah. Ata telah datang ka kepadamu. Ayat di sini menceritakan tentang khitabnya ini kepada Nabi Muhammad. Ka-nya ini kamu, anta sebagai maf'ul bih-nya. Objeknya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memahami ayat ini? Apakah ayat ini hanya ditujukan pada Nabi Muhammad? Berarti umatnya tidak perlu memahami ini. Maka ada kaidah di dalam menafsirkan ayat atau menafsirkan surah dalam Al-Quran. Kaidah tafsirnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam memahami ayat Al-Quranul Karim yang dilihat itu adalah ya, keumuman lafaznya, bukan kekhususan sabab, bukan sababun nuzul diturunkan kepada siapa berarti hanya berlaku kepada dia saja, tapi tidak. Tapi ini juga berlaku kepada pertama hal ataka kepada Rasulullah dan juga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sama. Jadi ketika disebutkan satu ya, objek dari domir kata ganti atau bentuk nama sekalipun,
Pada hakikatnya tujuan dari Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk hikmah, pelajaran bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan kalau kita membaca ayat ini, maka sangat-sangat dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran, ayat Al-Quran ini seakan-akan ya, ditujukan kepada kita. Hal ataka hadisul ghasyah, apakah telah datang kepadamu, wahai siapa? Kalau saya memahaminya, telah datang kepada saya hadisul ghasyah. Ma makna hadis? Hadis ini apa? Hadis ya perkataan. Perkataan, hadis itu perkataan. Kalau hadisun nabi, nah perkataan nabi ya. Kalau hadis saja itu perkataan ya. Atahaddas, saya berbicara. Nah, al-ghasyah, ma makna al-ghasyah? Apa yang maksud dengan al-ghasyah? Al-ghasyah ini memiliki beberapa makna. Yang pertama bahwa al-ghasyah bermakna al-ghita, yaitu menutupi. Menutup, menutupi. Wa yusamma hadhihi surah surah al-ghasyah ya, karena di dalamnya membahas tentang ahwal al-qiyamah. Al-qiyamah yaitu hari terjadinya hari kiamat. Kenapa demikian? Karena pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menutup segala ya makhluk yang ada di muka bumi ini, pandangan mereka dari keberlapan ya dunia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya baghtatan, secara seketika. Yang kedua bahwa al-ghasyah ini memiliki makna an-nar, api ya, api. Bahwa kata api ini kenapa disebut dengan api juga? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 41, wa mim fawqihim ghawash, di atas mereka ada api. Kata ghasyah pertama menutupi, yang kedua bermakna api. Artinya bahwa orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka mereka akan mendapatkan al-ghasyah ini. Maka diceritakan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lainnya. Kemudian makna yang ketiga bahwa al-ghasyah ini artinya adalah sesuatu ya yang datang secara baghtatan, secara tiba-tiba. Maka inilah yang kemudian diartikan sebagai hari kiamat. Maka kata al-ghasyah itu adalah nama lain dari kiamat. Kiamat itu memiliki banyak nama. Di antaranya an-naba. Kemudian apa? Sohoh. Ya. Kemudian apa? Al-ghasyah. Kemudian apa lagi? Al-waqi'ah. Itu bagian dari nama-nama hari kiamat. Dan masih banyak nama-nama yang lainnya. Nah, ikhwafillah azani wa azakumullah. Kenapa kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat? Kenapa? Karena banyak di antara umat Islam yang sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kembali mengingat kematian. Ya. Maka Syekh At-Taimi mengatakan bahwa syai'ani qat'an anni ladzadatan fi hadhihi dunya, bahwa ada dua hal yang bisa menikmati ya kelezatan dari dunia ini nanti pada akhirnya,
Pertama apa? Zikrul maut, mengingat kematian. Dan yang kedua adalah al-wukuf baina yadayillahi azza wa jalla, kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini bagaimana kita bisa mengurangi keduniaan kita, pemikiran kita tentang dunia atau interaksi kita dengan dunia ini dengan cara zikrul maut, mengingat kematian. Semakin orang mengingat kematian, maka semakin dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun atau siapapun dia, kalau dia adalah seorang individu umat Islam biasa, masyarakat biasa, maka dengan begitu, dengan mengingat kematian, maka dia semakin dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, rajin dia beribadah kepada Allah, rajin dia memperbaiki dirinya. Kalau dia menjadi pemimpin, maka dia menjadi pemimpin yang zikrul maut, selalu ingat kematian, sehingga apa, dia bisa memimpin masyarakatnya dengan adil dan bisa memimpin masyarakatnya ya menuju ya Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan masyarakatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap yang hidup ini akan mati, dan nanti masing-masing kita semuanya akan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Ghashiyah ini, hari kiamat. Maka para ulama mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi salasati asya. Barang siapa yang selalu zikrul maut, mengingat kematiannya, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Jadi kalau kita selalu mengingat kematian, selalu ingat dengan hari kiamat, maka pertama kita akan selalu ta'jilut taubah. Apa? Segera bertaubat. Itu keutamaannya. Kita akan mudah untuk bertaubat. Yang kedua, wa qanaatul qalbi, hatinya akan qanaah, menerima ketentuan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariskan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah wa nasyat al ibadah. Dia akan semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena zikrul maut, seakan-akan dia, wah jangan sampai saya ini ya setelah ibadah ini meninggal dunia misalnya. Maka dia selalu beribadah. Ketika dia melaksanakan amanah, ketika dia bekerja, kalau seandainya semua umat Islam mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka insya Allah ya tidak akan banyak orang yang berdusta, berbohong, kemudian orang yang tidak jujur dan seterusnya. Makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya berkata yang baik atau diam. Maka hari akhir ini ya menjadi ya sebuah ya renungan bagi kita semuanya. Kenapa demikian disebutkan Al-Ghashiyah lagi? Nah, salah satu hikmahnya adalah karena ketika orang ini tidak diingatkan dengan kematian, dengan hari kiamat, dia akan merasa jaya sendiri. Ketika ya banyak orang diadili, mungkin dengan pengadilan yang ada di dunia ini, banyak orang yang bisa bersilat lidah, bisa berbohong, otak atik data dan seterusnya. Tetapi ketika diingatkan dengan hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun, harta anak tidak berguna sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, ya Allah kunci mulutnya, kemudian wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kita buat tangan dan kakinya berbicara. Nah, ikhwah fillah azani wa azakumullah, ketika terjadi hari kiamat telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya, maka pada saat itu ketika terjadi hari kiamat, apa, bagaimana bentuk manusia pada saat itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada dua hal. Ada orang yang merugi,
ada orang yang beruntung sesuai dengan konteks surah Al-Ghasyiyah ini. Pertama, ada orang yang di dunia ini hanya dunia saja yang diperturutkannya, kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dunianya menjauhkannya dari Allah. Maka dia seperti apa bentuknya? Wujuhun yauma idzin khosyi'ah. Wujuh, banyak wajah-wajah manusia pada saat itu khosyi'ah, khusyuk dia. Tunduk dia. Malu dia. Atau dalam keadaan hina. Kita lihat wujuh. Kenapa ayat yang kedua ini menggunakan kata wujuh? Wujuh dari kata wajhun. Wajhun itu adalah wajah. Kenapa yang disebutkan wajahnya? Padahal di situ kan ada badannya juga. Ada tangan, ada dada, ada kaki. Kenapa disebut yang merugi hanya wajahnya? Maka para ulama mengatakan wajah ini adalah representasi dari tubuh manusia. Jadi kalau seseorang itu senang, senang itu bisa dilihat dari mana? Dari wajah. Apakah tangan bisa menggambarkan kesenangan? Kaki? Tidak ada. Jadi orang itu dikenal dari wajahnya. Kalau seandainya ada badan lalu ditutup wajahnya, kira-kira dikenali enggak orang itu? Tapi kalau badannya ditutup, wajahnya dinampakkan, kira-kira bisa dikenal? Bisa dikenal. Maka disebut dengan wujuh. Maka wajah itu, wajah manusia ya, dilihat disebutkan wajah, tetapi maksudnya adalah secara keseluruhan. Zikrul ya, khos yuridu bil am. Maksudnya ada disebutkan wajah adalah representasi dari seluruh tubuhnya. Pada saat itu wajah-wajah mereka, tubuh-tubuh mereka pada saat itu khosyi'ah. Yauma idzin, yaum idzin, yauma idzin. Itu artinya pada saat itu khosyi'ah. Apa khosyi'ah? Khusyuk. Khusyuk, tunduk. Lunglai, lemas, hina.